Saya gembira karena jalan tol ruas Kartasura Sragen ini telah selesai dan secara bertahap tol Trans Jawa mulai akan tersambung mulai Merak sampai hingga Banyuwangi. Saya titip yang pertama, ini akan memperlancar mobilitas barang, mobilitas orang, dan bisa menurunkan biaya logistik. Dan pada kesempatan yang baik ini saya titip, tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri PU, mengenai rest area. Jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi itu justru diisi oleh merek-merek asing, brand-brand asing. Saya minta di setiap rest area sate, soto, tahu guling, gudeg, sudah perintah ke Menteri BUMN, Menteri PU untuk dirubah, nanti kerjasama dengan kabupaten kota dan provinsi sehingga yang namanya batik bisa dijual di rest area, telur asin bisa dijual di rest area, makanannya ya tadi. Pembangunan ini memang harus kita laksanakan karena dalam rangka kompetisi persaingan global, tidak ada kata lain bahwa kita harus semakin memperkuat competitiveness index kita, daya saing kita. Kalau tidak, ya sudah lewat, kita ditinggal oleh negara-negara lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan tol Kartasura Sragen sepanjang 35 km sebagai bagian dari ruas tol Solongawi. Terima kasih. Hadirin, dengan demikian maka jalan tol Solongawi segmen Kartasura Sragen telah resmi dibuka. Ini sudah dimulai tahun 2009 sebenarnya, itu proses APBN ini ya, antara Kartasura sampai Karanganyar. Ini bukan oleh pemerintah. Kalau kami dari JSN itu membangun dari Karanganyar sampai Ngawi. Kami baru mulai itu tahun 2015. Gitu. Nah, kendalanya memang masih klasik, yaitu masalah pembebasan lahan. Dan memang prosesnya agak lama, itu saja. Kalau teknis nggak ada masalah. Ya, tentunya harapannya untuk pemerataan perekonomian itu mesti akan terwujud. Yang kedua, dengan adanya tol ini, satu, tengah kota kemacetannya sudah mulai berkurang, terbukti pada saat lebaran itu Solo tidak macet. Yang ketiga, tentunya Solo ini kan tidak punya pintu, pintunya tol nggak ada. Nah, otomatis saya harus membuat inovasi-inovasi kota Solo ini supaya tetap dilewati oleh para pengunjung yang akan mungkin ke Surabaya, mau mungkin ke Jakarta dan sebagainya, bisa mampir di Solo dulu dengan inovasi-inovasi destinasi wisata yang baru.